person. Shouldn't wear a bell around your neck. Wanna get slept on, you dick. You got a friend in me. You got a friend in me. Yo, what's up, ma bro? Asal lo tau ya, asal lo tau. Gue sekarang bingung mau ngadep kemana nih yang ngobrol nih. Sekarang udah, apa ya, settingannya udah dua kamera. Dan ini tuh, gue gak perlu lagi tuh kayak acara-acara kehabisan baterai kayak dulu, ma bro. Tiba-tiba kamera satu mati, udah gak mungkin mati. Ya, kecuali mati lampu. Dah, ya. Ini udah mantep banget dah setup gaming gue, ma bro. Ya, untuk kalian yang pengen nonton gaming room gue. Ya pengen nonton gaming room gue, ya pengen tahu ya setup gue kayak gimana, langsung aja nonton video ini. Gue taro link di deskripsi di bawah ini, oke ma bro? Yuk, dan kali ini ma bro, gue akan bagiin settingan atau sensitivitas gue nih ma bro. Ya, ada perubahan sih ya, ada perubahan sedikit, gak banyak-banyak ya. Tapi karena ya, lu tahu sendiri lah ma bro, tiap bulan tuh minta sensitivitas ya. Gue bingung nih, dan sensitivitas emang laku terus, gak tahu kenapa sensi gue yang dipake. Settingan gue yang dipake ya, dan ini settingnya udah mantep banget ya, udah apa ya, udah setup auto win lah kayak gini mah bro ya. Wah gokil, ini betulnya pertamanya gue record, maksudnya pertama kali gue record di gaming room baru ini mah bro ya. Gue udah kayak diwawancara cuy, di mana-mana ada kamera ya kan. Ternambah berapa lagi kira-kira, ini ada kamera lagi, cuman kayaknya ya kalau banyak-banyak pusing sih mah bro. Oke, yaudah deh, let's go ma bro, gue langsung aja bagiin settingannya ke kalian ya. Tapi sebelum itu ma bro, kalian nonton gameplay gue dulu aja deh ya. Gimana nih, di gaming room ini apakah gue makin mantep ya kan. Ini asli ma bro, gue 2 hari gak main CODM kayaknya. Udah 2 hari ma bro ya, gue gak main CODM. Jadi kita tes aja apakah langsung harum gitu kan di gaming room baru ini. Let's go. Baiklah ma bro. Oke, menurut kalian gimana ma bro? Yo, kalian bisa melihat game gua nih dari sini ya. Let's go, gua pakai Saber 4 lah ya. Let's go lah. Tapi walaupun emang udah mantep sih Saber 4 ya, kalian tahu lah ya. Kami juga senjata meta ya. Let's go. Betulnya untuk perubahan sensitivitas gua ma bro itu dari standarnya ma bro. Dari standar deh. Jadi gua mengubah slide ke belakangnya itu loh. Nah, gitu lah ma bro. Yang sebelumnya itu slide gue tuh kayak kecepetan ya, sensinya tuh kecepetan, jadi gue mau ngurangin sensinya. Mantap sekali. Dok, oke, kita coba ya slow travel ini. Mantap juga mobil. Alright. Terima kasih meddocnya. Aku berterima kasih meddocnya. Wah gila, gokil. Ih, enak banget ya ma bro. Asli loh, ini meddoc enak loh. Weh, apaan tuh weh? Jangan bikin kaget dong. Karena aku tidak melihat. Apa udah di dalam kereta semua?
gue nunggu ada yang keluar sih, nunggu ada yang bandel ya Mabro ya. Gue harusnya nyobain semua senjata ya, seperti shotgun ya kan. Cuy. Eh, ya. Aku coba apa ya? LK24 ya, Mabro ya. Oh, shotgun sebelumnya udah nyoba enak, Mabro. Asli. Sensi yang ini gua ganti ya. Jadi tuh gua ada permasalahan sama apa? Slide ke belakang yang masuk ke depannya itu loh, Mabro. Kalian paham kan yang gua maksud ini? Nah, itu kadang tuh kan gua maunya kayak apa ya? Berputar 90 derajat terus muter lagi 90 derajat ya. 180 derajat maksud gua ya kan. Nah itu karena suka kelebihan coy, asli. Karena itu tinggi banget gitu. Wah gila enak ya. Dan gua belum mati coy. Mana lagi musuhnya? Mantap jiwa mantap. Dan kalau misalnya buat AR ya, gua saranin sih giroskopnya agak di itu turunin lah bro. Itu. Dan kalian harus tahu juga perbedaan layar HP sama buat sensitivitas beda ya. Kan gue pakai ROG nih ya. Sebenarnya kalian tuh setelah ngopi sensitivitas dari gue, misalnya kalian sudah kebiasaan, kalian harus menyesuaikan lagi. Karena layar HP kita bisa jadi tidak sama lah bro. Oke. Mati aku wak. Teng tereng. Mana maksudnya? Wah gokil sekali cuy. Gue nebak doang padahal. Wah itu gak kena. Oke banget tuh orang. Bener dah. Itu orang gokil banget mabro asli. Gokil banget lah bro. Jangan lupa setup sih. Temen kita kalau setupnya nih agak core ya temen kita nih. Ghost touch lah bro. Dan satu hal yang lebih penting lagi, kalian harus potong kuku lah bro. Kalau gak potong kuku, wah ini parah sih. Sampai kalah bro. Gak bisa kali ini. Gue pengen cepet masuk. Gila musuhnya ini sangatlah objektif ya kawan. Ini capek sekali. Ayo satu, gue bunuh satu. Tolong, gue udah nuklir tapi kalah deh. Ya udahlah Mabro ya, gak apa-apa, it's okay lah ya. Gua mau menangis rasanya. Udah kill part 1. Wah, teman gua kurangin jekanya. Kill 3, ini siapa ini kill 3? Tapi gak apa-apa Mabro, mungkin kalian joki ya. Gak apa-apa sih kalau mau joki, langsung aja ke ODZ Store. Oke, Mabro langsung aja kita bagiin Mabro settingan atau sensitivitasnya ya. Di antaranya nih, oke. Custom layout gue bagiin dulu untuk kalian ya. Ini kamera apa gue matiin dulu ya. Pokoknya yang ketutupan kamera gue kasih tahu nih Mabro ya. Ini cuma controller aja sih. Controller gak tuh. Joysticknya lah ya. Joysticknya. Oke. Terus ya kalian bisa lihat di sini Mabro. Taraaa. Silahkan kalian copy kalau mau. Oke. Kita ke dasar sekarang sebelum ke sensitivitas. Ini Ocha scroll Mabro. Pelan-pelan deh, karena banyak yang komplain gue scroll tuh kecepetan gitu loh. Bisa di pause mah bro, tapi it's okay lah ya. Mabro adalah raja di sini ya.
Nih, kalian lihat ya, gua scroll pelan-pelan nih. Gua scroll pelan-pelan. Ya. Dan tenang. Ya mungkin gua enggak sadar kalau ada perubahan sedikit gitu loh, mabuk, tapi yang gua sadar tuh cuma sensitivitas standarnya aja, ya. Gua pakai, nah, kualitas grafik gua sekarang ke medium nih. Biasanya kan gua low terus ya. Nah, gua sekarang tuh ke medium, tapi frame rate tetap ultra ya. Oke. Grafik mode realistik, oke. Kalau gua dinamis sih, kalau standar itu menurut gua kayak agak terlalu gelap gitu, enggak kurang cocok. Kalian bisa lihat ya di sini. Suara, efek. Yang Battle Royale juga belum gua kasih tahu ya dasarnya nih. Yang Battle Royale gua agak cepat aja ya. Gua ingetin sekali lagi bisa di-pause jadi tidak perlu dikomplain, oke. Ya, habis itu sensitivitas nih sekarang, mah bro. Silakan ya. Gua upload dulu deh. Upload layout. Konfirmasi. Ya udah. Kita ke manage. Habis itu generate code. Nah, langsung aja mah bro. Gua pop ke sini. Nah, kalian bisa menggunakan sensitivitas OCA kapanpun dan dimanapun kalian mau. Biasanya sih waktunya tuh sekitar 1 bulanan ya kurang lebih, nanti bakal keganti mabru ke update ya. Ya mungkin 2-3 bulan bisa sih. Nah kalian bisa lihat ya sensi gua nih, oke. Gua scroll cepet aja. Kalian bisa pause misalnya nanti kode sensinya udah expired ya kan. Kalian tetap bisa pakai sensi gua tapi dengan di setting manual ya, enggak di generate pakai kode. Konfirmasi. Oke. Mode BR silakan Pak Bro, karena kalian tahu gue kadang-kadang main Battle Royale ya. Oca DZ BR. Upload. Alright. Upload sini, kita generate. Nah, cari tempat jiwa. Nah, ini kodenya mah bro, kalian lihat ya kodenya 7249416385303093967. Gue scroll lagi. Kalau misalnya nanti sudah expired, jadi kalian tetap bisa menggunakan. Oke, gue pakai. Zombie gak perlu lah, zombie kalian bebas aja lah. Lawannya bukan player ini. Setting BR pesan cepat ya. Sepertinya sudah ya mah bro, sudah semua kan ya. Mantap jiwa. The best. Ya udah mah bro, kayaknya gitu aja sih untuk video kali ini ya mah bro. Makasih banget ya udah menonton video gue. Jangan lupa share video ini ke teman kalian. Dan jangan lupa subscribe serta aktifkan loncengnya mah bro. Like yang banyak ya. Untuk kalian pengen beli CP, langsung aja top up di website gue, odzstore.com. Atau kalian pengen joki juga bisa di website gue mah bro. Dan misalnya kalian mau beli akun CODM ya, gak mau top up mahal-mahal, pengen beli langsung akun yang banyak skin agent, skin mythic, langsung aja follow Instagram @kitajubel.in. Dan jangan lupa juga sih follow Instagram gue atau @chadz_mal. Oke, ya udah mah bro, see you dadah semuanya. Makasih banget ya udah menonton. Yaudah, dadah semuanya. See you next.